namanya Sehat Bareng Teh Rina, jadi banyak yang pada pengen kurus berat badan gitu. Nah, untuk Yo kan Teh Rina Yo juga nih, maksudnya dampaknya seperti apa nih masa pandemi sangat berkurang ya. Kan Teh Rina punya Yo nih maksudnya ya. Dampaknya seperti apa nih di masa pandemi saat ini? Dampaknya luar biasa. Apalagi untuk klien-klien Teteh tuh banyak banget yang pada stres karena peraturan gitu ya. Stresnya itu adalah berbagai macam peraturan harus mengikuti dari PSBB yang ada gitu. Jadi awalnya 50% gitu kan dari total gedung. Terus tiba-tiba jadi 25%. Terus tiba-tiba akad nikah hanya 30%. Terus tiba-tiba juga yang sudah malam hari akhirnya jadi berubah jadi jam 7 gitu. Nah itu agak lumayan kasihan juga sih para vendor-vendor yang pasti pemangku hajat dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus kerja, kinerjanya tuh luar biasa. Jadi mikirin hal ini gitu. Karena ada beberapa misalnya dari keluarga-keluarga calon pengantin saya juga yang terkena COVID-nya gitu ya. Jadi itu deh agak lebih rumit dibanding yang sebelum-sebelumnya karena berhubungan dengan kesehatan dari si pemangku hajat sama dari perubahan-perubahan PSBB yang terjadi. Nanti penghasilan menurun nih Teh? Pastinya. Apalagi kan sekarang banyak juga yang menunda-nunda gitu ya, menunda untuk wedding juga. Gitu. Nah, Teh Rina sendiri katanya sekarang sudah berhasil menurunkan berat badan nih, bisa diceritain dikit ya Teh. Dari berapa Teh? Jujur saya tuh paling takut banget dari dulu atau paling gak mau kalau disuruh nimbang gitu ya, karena ngerasa aduh berat badannya gede banget gitu ya. Karena memang selama masa pandemi itu pasti kita tuh kayak makan dan terus aja makan gitu. Akhirnya boom naik. Nah tapi pada saat di bulan Juni ini kayak udah ngerasa keberatan banget. Beratnya itu adalah dari nggak bisa sholat, jalan juga kayak gitu, terus lalu aktivitas juga susah, dan mikirin anak-anak saya yang sekarang udah pada ABG, yang suatu saat mereka mau menikah, saya pengen banget ada di pelaminan. Intinya itu sih sebenarnya. Akhirnya saya nurunin berat badan dan pertama kali nimbang itu adalah di 102,7 kilo, dan alhamdulillah udah turun hampir 30 kilo sih, alhamdulillah. Selama 6 bulan. Apa caranya itu Teh? Caranya gimana? Caranya kita memang ada kelas online ya, lalu ada 5 kali makan, makan pagi, makan cemilan, makan siang, ada cemilan sore, makan malam juga. Terus memang tidak makan seperti kayak santan, terigu, terus udah gitu gula gitu nggak makan. Terus yang berhubungan dengan minyak itu juga nggak makan. Dan Teteh mengkonsumsi air putihnya agak lumayan banyak, kurang lebih sekitar 6 liter per hari gitu. Nah dengan berbekalkan itu, banyak yang pada mau gitu kan, berat badannya kayak Teteh, akhirnya Teteh jadi buka kelas sendiri gitu. Alhamdulillah sekarang yang udah ikut kurang lebih sekitar 250 orangan, 200 ke atas deh ya, dari seluruh Indonesia sampai ke mancanegara juga alhamdulillah. Jadi lewat virtual aja, lewat WhatsApp, lewat lewat online seperti itu. Jadi itu bisa saya maintain sih. Itu sejak kapan dilakukan? Kalau pada saat bikin kelas itu Teteh mulai setelah Teteh 2 bulan Teteh turun berat badannya. Jadi mereka semua pada ngelihat, "Hah, 17 kilo turun gitu." Akhirnya pada banyak yang pengen ikutan, akhirnya Teteh memutuskan untuk ikut bikin kelas sendiri gitu. Jadi Maret ya Juni, Juli, Agustus Teteh baru bikin kelas sampai sekarang. Nah reaksi Kang Teddy sendiri Teh melihat Teteh yang ini seperti apa? Dia sih senang sih ya, dia senang karena Teteh bisa menginspirasi juga kepada orang-orang banyak. Terus bisa juga menyembuhkan berbagai macam penyakit, karena ternyata penyakit-penyakit itu semuanya tuh dari makanan, dari yang kita tidak eat clean istilahnya. Makanannya tuh bukan makanan bersih. Misalnya makanan-makanan yang pasti kan semuanya pada senang kan, sama yang namanya minyak, sama yang makanya gorengan atau tepung apa segala macam tuh yang berhubungan dengan gula. Nah itu adalah cikal bakalnya penyakit juga gitu. Nah akhirnya Teteh mempelajari itu, mempelajari tentang nutrisi juga, dan alhamdulillah sekarang akhirnya bisa sharing ke siapapun gitu.